Halo guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah jadwal lengkap beserta jam tayang MotoGP Belanda, mulai dari latihan bebas, kualifikasi hingga race, yang disiarkan langsung oleh Trans7 dan SPOTV. MotoGP 2022 segera memasuki paruh musim. Sang juara bertahan, Fabio Quartararo semakin menunjukkan konsistensinya. Fabio Quartararo menjadi satu-satunya pembalap yang mampu tampil nyaris sempurna sejak MotoGP 2022 memasuki seri Eropa. Fabio Quartararo tidak bisa dikejar oleh pembalap-pembalap lain ketika sudah sendirian di depan. Konsistensi menjelang akhir musim MotoGP 2022 membuat Fabio Quartararo kini kokoh di puncak klasemen pembalap. Rider berusia 23 tahun itu sudah mengoleksi 172 poin. Dia unggul 34 angka dari Alex Espargaro yang menempati posisi kedua klasemen MotoGP 2022 dengan perolehan 138 poin. Dengan penampilan apiknya belakangan ini, Quartararo diprediksi bisa memenangi balapan MotoGP Belanda 2022. Terlebih musim lalu, dia juga berjaya di Assen. Pada MotoGP Belanda 2021, Quartararo finish pertama, unggul dari rekan setimnya saat itu Maverick Vinales yang finish kedua. Setelah menuntaskan balapan di sirkuit Sachsenring, Jerman, akhir pekan lalu, para pembalap kelas utama akan tampil di MotoGP Belanda 2022. MotoGP Belanda merupakan seri ke-11 pada kejuaraan dunia musim ini, yang menjadi penutup paruh pertama sebelum kompetisi rehat selama beberapa pekan. Berikut ini adalah jadwal lengkap MotoGP Belanda 2022 beserta jam tayang yang disiarkan langsung oleh Trans7 dan SPOTV. Jadwal pada hari Jumat 24 Juni 2022, latihan bebas pertama akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dan latihan bebas kedua akan berakhir pada pukul 20.50 waktu Indonesia Barat. Jadwal pada hari Sabtu 25 Juni 2022, latihan bebas ketiga akan dimulai pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan kualifikasi Moto3 akan dimulai pada pukul 17.35 dan akan berakhir pada pukul 18.15 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk latihan bebas keempat, MotoGP akan dimulai pada pukul 18.30. Kualifikasi MotoGP akan dimulai pada pukul 19.10 dan berakhir pada pukul 19.50. Sedangkan kualifikasi Moto2 akan dimulai pada pukul 20.10 dan akan berakhir pada pukul 20.50. Jadwal race MotoGP Belanda pada hari Minggu 26 Juni 2022, race Moto3 jam 16.00 waktu Indonesia Barat, race Moto2 jam 17.20, sedangkan race MotoGP akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, akan disiarkan langsung oleh Trans7. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.